Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti baterai laptop Asus. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar setiap saya upload teman-teman dapat notifikasinya. Jadi ini adalah baterai lamanya yang sudah bocor dan akan kita ganti dengan baterai yang baru. Ini saya beli di Shopee. Adapun cara untuk membongkar laptopnya ada di video sebelumnya dan nanti akan saya share di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik saja di kolom deskripsi nanti agar tidak susah mencarinya. Jadi di sini kita bongkar dulu baterainya. Teman perhatikan di mana-mana yang ada skrup, teman-teman buang saja. Sini ada. Karena ini sudah ada beberapa buah yang saya lepaskan. Ini harganya, kalau kemarin saya nanya di toko servis dan kita ganti sendiri sangat jauh. Kalau kita ganti sendiri sangat murah. Jadi bukannya seperti ini. Nah, teman hati-hati ya. Ini soket. Ini kita pindahnya. Dan ini baterai barunya. Untuk membelinya di Shopee itu teman-teman tulis saja ini nomor seri ini. Tanyakan saja di tokonya. Kalau sudah ready kata yang tipe ini berarti cocok sama ini laptop HP. Nah ini. Dan sekarang kita pasang. Hati-hati. Jadi ada beberapa skrup. Jadi ini adalah proses pemasangan skrupnya kembali. Mungkin itu saja tutorial singkat tentang pemasangan baterai laptop HP. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.